dua bocah yang sebelumnya dilaporkan hilang sejak sehari sebelumnya akhirnya berhasil ditemukan di lokasi atau area galian C di Duku Siali-Ali, Desa Surajaya, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah oleh warga setempat. Namun naas, saat ditemukan di lahan galian C, kondisi kedua anak tersebut sudah dalam keadaan kaku dan nyawanya tak tertolong. Kedua bocah tersebut merupakan warga RT 0204 Desa Surajaya dan saat ini masih berstatus sebagai pelajar SDN Surajaya 01. Korban masing-masing adalah Dimas bin Rajat merupakan siswa kelas 3 SD dan Helmi bin Ediha masih tercatat kelas 2 di SDN sekolah tersebut. Menurut penyampaian para warga setempat, kejadian ini diduga atas tenggelamnya kedua bocah naas tersebut kemungkinan akibat tidak memprediksi kedalaman air di area galian C yang dimaksud. Guna memastikan sebab-sebab kematian terhadap dua anak Malang tersebut, kini kasusnya tengah ditangani oleh pihak kepolisian Pemalang. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Tim Liputan melaporkan.